Kali ini tuh mau Banyong Desa tuh dengan si manis-manis dan gratis tis-tis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kali ini Wong Desa mau megang oleh-oleh dari Kanada guys. Lah ini oleh-oleh kakaknya majikannya Wong Desa ya dari Kanada ini. Bentuknya kayak gini, rasanya kayak apa ya? Rasa stroberi. Saya kira itu majikan yang beli ternyata oleh-oleh dari Kanada, guys. Karena majikan nih Wong Desa tuh nggak suka manis, kok beli yang manis. Saya tuh batin kayak gitu. Ternyata hari ini katanya anakku dapat oleh-oleh dari Kanada. Berarti Wong Desa seumur hidup pertama kali ini mau makan jajan ini dari Kanada. Kalau yang dulu pernah ke sini tapi jajannya bukan ini. Ada mente juga dulu tapi Wong Desa mau nyoba ini dulu ya lah. Sekarang dibuka ya guys. Kemarin sudah dibuka sama Nanya Wong Desa. Oh, ini yang suka manis pasti suka ini. Nah, dalamnya itu kayak gini loh guys. Nah, kayak gitu ya. Tangan Wong Desa sudah bersih ya. Dan ternyata banyak. Dan ini majikan Wong Desa tuh nggak suka manis, Pak Bo juga nggak suka makan, tapi nggak suka ya, nggak makan banyak, paling sedikit. Bu Bos juga gitu, sukanya yang asin. Ini paling nanti yang menghabiskan ya saya dengan momongan saya kayak gitu guys. Nah, coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu ini namanya jajan apa ya, bentuknya tuh kayak gini loh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tapi enak sih, manis sekali. Ini juga seperti biasa dibelikan es krim sama Bu Bos. Setelah makan ini nanti makan es krim sama manis. Jadi mukbangnya Wong Desa kali ini si manis, si manis, si manis dengan si manis. Manis tapi enak, dalamnya kayak kata apa ya, roti apa sih ini ya, tipe dari apa sih. Oh, yogurt, rasa yogurt guys, enak enak, tinggal makan aja. Makan es krim dulu. Alhamdulillah masih canyang desa tuh baik hati guys, sederhana. Beliau makan apa saja tuh yang penting bukan B2 pasti Wong Desa dikasih ya. Sekarang mau makan es krim, ini pun juga mahal loh es krimnya ini, tapi ya dikasih alhamdulillah. Loh, dalamnya ada sendoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini es krimnya rasa apa ya? Blueberry ya? Iya. Iya, blueberry. Monggo, guys, makan es krim. Bismillah. Biasanya strawberry, ini blueberry. Jadi majikannya Wong Desa tuh kalau beli es krim tuh 4, kalau nggak 4, 8. Kalau 4 tuh 1-1, kalau 8, 2-2, kayak gitu ya. Karena satu rumah itu orang 4, guys.
mukbang dengan yang manis-manis. Mukbang dengan yang manis-manis dan gratis tis. Masa kecilnya Om Deso itu nggak pernah makan es krim kayak gini, Cez. Juga nggak pernah apa ya merayakan ulang tahun pakai kue tar, potong kue itu nggak pernah. Alhamdulillah masuk Hong Kong malah dirayakan sama majikan. Dulu di Tin Shui majikan 1 tahun Om Deso ngeprik itu dirayakan ulang tahunnya. Alhamdulillah. Terus majikan ini juga alhamdulillah. Bismillah. Merek es krim ini yang paling mahal di Hong Kong. Rasanya enak. Atau berapa ya, pokoknya 10 dolar ke atas lah segini. Itu pun dibelikan alhamdulillah, walaupun majikan sederhana itu kalau buat makan nggak eman ya, blobo apa ya, dermawan. Kalau walaupun belum kaya tapi dermawan ya. Doa Wong Deso, semoga Wong Deso, majikannya Wong Deso, dan semoga Wong Deso dan anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu jadi umat Allah yang kaya, dermawan, dan berkah. Amin. Walaupun nggak kaya, semoga cukup dermawan dan berkah. Amin. Ger. Alhamdulillah, mukbang dengan si manis, manis dan gratis tis. Alhamdulillah kenyang guys, walaupun itu. Alhamdulillah, habis guys, sudah selesai mukbangnya dan sudah waktunya sholat duhur, terus belanja nanti. Terima kasih ya yang sudah melihat videonya Wong Deso kali ini. Apabila ada yang kurang berkenan, Wong Deso mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.